Kamis pagi, Kementerian Dalam Negeri menggelar sosialisasi Permen Kumham Nomor 5 Tahun 2016 kepada puluhan anggota Satpol PP Provinsi maupun perwakilan Kota Jambi, Batanghari, dan Muaro Jambi. Kemendagri memberikan penjelasan tentang Permen Kumham Nomor 5 Tahun 2016 tentang tata cara pengangkatan, pelantikan, dan pengambilan sumpah atau janji, mutasi, pemberhentian, dan pengangkatan kembali pejabat penyidik pegawai negeri sipil, serta kartu tanda pengenal pejabat penyidik pegawai negeri sipil. Kasubdit PPNS Direktorat Jenderal Bina Adwil Kemendagri Bimo Aryo Tejo mengatakan, sosialisasi yang digelar lebih diarahkan pada penjelasan teknis mengenai tugas dan fungsi pejabat penyidik pegawai negeri sipil. Selanjutnya, Bimo berpesan kepada PPNS untuk menyiapkan persyaratan legalitas untuk melaksanakan tugas di lapangan. Terkait dengan peraturan layanan administrasi PPNS, jadi ketika seseorang mengikuti penyidik, apa saja persyaratan yang harus disiapkan, terus prosesnya seperti apa, terus yang terkait dengan mutasi pejabat PNS, kita siapkan juga persyaratan yang harus disampaikan ke kami untuk kita proses mutasi. Terus yang ketiga juga ada terkait dengan perpanjangan kartu tanda penyidik. Jadi ada beberapa rekan kami yang sudah kartu tanda penyidik sudah tidak berlaku lagi, kita bantu untuk penerbitan kartu yang baru, demikian. Supaya teman-teman PPNS yang ada di Provinsi Jambi untuk menyiapkan persyaratan legalitas untuk melaksanakan tugas operasi di lapangan. Karena legalitas seorang penyidik untuk melaksanakan tugas di lapangan adalah dia punya SKEP, punya KTP, dan dilantik. Itu persyaratan utama yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas proses penegakan perda di lapangan. Mika Pestaria, JEK TV melaporkan.